Persekolahan berjalan lancar dengan pelajar dan guru mengamalkan prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan serta proses pengajaran dan pembelajaran PDP normal baru. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil peluang melawat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Lokman Kampung Pandan Kuala Lumpur. Wartawan Farhana Azwani Ismail punya butirannya. Tan Sri Muhyiddin yang tiba pukul 9.30 pagi diberi taklimat oleh pihak sekolah berhubung peraturan dan prosedur keselamatan pencegahan COVID-19. Beliau kemudiannya melawat beberapa buah kelas dan sekitar kawasan sekolah yang memiliki 255 pelajar tingkatan 5 itu. Aspek keselamatan dan kesihatan warga sekolah jelas menjadi keutamaan pihak SMK Dato' Lokman dalam mendepani pandemik COVID-19. Buat masa ini kami ikut arahan Kementerian Pendidikan, iaitu kelas peperiksaan iaitu tingkatan 5 sahaja yang hadir. InsyaAllah nanti apabila semua murid kembali ke sekolah, perancangan kami mengikut model 3, iaitu kami bahagikan untuk kelas sesi pagi murid-murid tingkatan 4 dan 5, manakala sesi petang peralihan sehingga tingkatan 3. Bagi kelas petang tu kami akan buat juga penggiliran kerana faktor-faktor seperti bilangan kelas yang tidak mencukupi dan sebagainya. Bagi mematuhi SOP ditetapkan, 9 kelas pelajar tingkatan 5 di SMK Datuk Lokman ditambah menjadi 14 kelas. Waktu rehat pula ditetapkan kepada 3 fasa. Langkah-langkah berkenaan mendapat pujian Ketua Pengarah Pelajaran Dr. Habibah Abdul Halim. Untuk sekolah SMK Datuk Lokman ini persediaannya adalah amat baik, sama ada dari segi murid masuk sekolah, ya, dia ada ambil suhu, suhu itu direkodkan dan kemudian ada penjarakan juga untuk mereka bergerak ke kelas masing-masing. Dalam kelas juga kita lihat aturan dari segi susunan meja itu juga ada penjarakan yang ditandakan supaya meja itu tak bergerak luar daripada penjarakan yang telah pun ditetapkan. Kita juga lihat dari segi kantin contohnya, di mana akan ada wakil daripada kelas ataupun gurunya yang datang untuk mengambil makanan untuk mereka makan di kelas supaya penjarakan itu masih dikekalkan. Lawatan Perdana Menteri kira-kira 45 minit ke sekolah itu turut diiringi Menteri Kanan Pendidikan Dr. Mohd Razi Jidin dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohd Harun. SMK Datuk Lokman turut membuat hebahan harian berhubung langkah kebersihan dan keselamatan melalui siar raya setiap pagi, waktu rehat dan sebelum tamat sesi persekolahan. Ia sejajar dengan garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah yang telah diedarkan sejak 4 Jun lalu. Pejabat Pendidikan Daerah PPD akan terus memantau dan membuat pemeriksaan secara berterusan bagi memastikan semua sekolah yang dibuka mematuhi SOP dan juga garis panduan yang ditetapkan. KPM sebelum ini mengumumkan sekolah akan mula dibuka bermula hari ini melibatkan pelajar tingkatan 5 dan juga tingkatan 6 yang akan menduduki peperiksaan awam dan juga peperiksaan antarabangsa yang setara. Malah KPM turut meminda takwim penggal persekolahan tahun 2020 bagi membantu pihak sekolah membuat perancangan pengajaran dan juga pembelajaran pelajar. Farhana Azwan Ismail, RTM.